Oke, halo semuanya. Kembali lagi di video kami. Setelah kemarin saya membuat video mobil harganya di bawah 30 juta atau bisa katakan lebih murah daripada iPhone 11 Pro dan mendapatkan berbagai respon. Salah satunya bentar mobilnya rusak-rusakan, bentar mobilnya benar-benar masuk bengkel, bang mobil tua kan nyusahin, ini underdealnya ntar nggak gampangnya, underdealnya ntar langka, gini bro. Untuk perawatan atau gampang rusak atau tidak itu tergantung kondisi saat kita ambil. Kalau kita kondisi ambilnya kita oke kondisinya, ya insya Allah sih nggak akan masalah saat kita makainya. Gitu aja sih rumusnya, gitu aja. Mobil baru mau mobil lama kayak gitu. Oke, kita kembali ke pembahasan. Mungkin tidak puas dengan mobil yang cukup tua, kita naikin harganya jadi 50 juta. Mobil pilihan di bawah 50 juta, katakanlah kita bisa dapat yang pertama adalah Mercedes-Benz dengan kode W202 atau C-Class tahun 93, interval produksi 93 hingga 2000. Ya kita mesti benar-benar nyari kalau mobil Eropa. Kita dapat E-Class dengan kode W124, orangnya punya Mercy Boxer. Ya, interval produksinya 86 hingga 94. Ini mobil yang oke banget, cukup ada. Kalau beruntung kita dapat Mercy Tiger atau W123, tapi kita mesti ya benar-benar, karena mobil ini sudah masuk kolektor item. Kalau kita dapat, mungkin kalau kita beruntung dapat kondisi bagus dan harga di bawah 50 juta. Kalau yang nggak beruntung kita bisa dapat kondisinya, dapat harga yang cukup mahal. Lalu kita dapat A-Class W168, tapi dari berbagai forum banyak yang gini, perawatannya relatif ngerepotin. Lalu ada BMW dapat E36 seri 3 nya kalau seri 5 kita dapat E34. Mesti hati-hati kalau ketemu E39, karena kalau E39 banyak kan PR kalau saya cek di harga segitu. Kita ke Toyota kita bisa dapat Etios Liva tahunnya 2013 plus. Kalau pemburutan muda ini mobil cocok, tapi mobil ini yang pasti mobil bekas taksi. Kalau bekas banjirnya saya nggak tahu, tapi pastinya bekas taksi. Mobilnya Etios Liva 1500 cc, kalau Etios Falco 1200 cc. Bekas taksi sih nggak masalah sih ya, bawa 50 juta lumayan. Terus kita dapat Corolla ya, karena range-nya panjang kita bisa DX, harusnya kondisinya lebih segar daripada yang di bawah 30 juta kalau belum terkurang lo ya. Terus dapat GL twin cam, mungkin kita bisa dapat grade Corolla. Kalau beruntung kita bisa dapat all new Corolla. All new ini bukan baru, cuma panggilan saja all new Corolla. Lalu kita dapat Corona Absolute, kita bisa dapat Toyota Corona Absolute. Terus yang paling jelas adalah mobil favorit orang Indonesia yaitu Kijang Super ya, harusnya lebih segar dari yang di bawah 30 juta kemarin. Kalau kita bisa juga dapat Kijang Kapsul, tapi ya main namanya dan nyari RGX atau SGX, Krista atau Langga, paling ya SSX, LSX gitu. Ya main paling aman di situ sih, di harga di situ. Lalu Soluna juga dapat. Kalau enggak, ini ada yang X pribadi, ada yang X taksi. Kita buka-buka dokumen aja kalau kita mau nyari yang X pribadi. Terus Vios Gen 1 dapat. Gen 2 kemudian dapatnya yang limo atau yang bekas taksi. Terus Suzuki kita dapat Aerio, tapi ya kalau under 50 juta kita mesti jeli. Baleno ya awal-awal dapat, kalau beruntung dapat yang Baleno Millennium. Escudo ya kita dapat Escudo Gen 1 atau Vitara dan Vitara juga bisa, kalau Sexy bisa banget itu. Terus Karimun, ya Karimun kita bisa dapat Karimun Kota.
Kadang kalau beruntung kita bisa dapat Karimun Estilo. Bahkan beberapa kasus Karimun Kotak sama Karimun Estilo mahalan Karimun Kotak. Padahal tahunnya lebih muda Karimun Estilo. Oke, kita ke tanah. Katana jauh dapat harusnya kondisinya lebih segar daripada yang kemarin di bawah 30 juta. Kalau kita beruntung kita bisa dapat yang versi Jimny. Yang Jimny-nya yang penggerak 4 roda. Lalu kita pergi ke Honda. Honda kita bisa dapat yang pertama ada Accord, yang main namanya Cello atau Maestro saja. Yang lebih tua kita mesti hati-hati, yang lebih muda kemudian ya juga PR-nya banyak. Atau Honda City dapat Honda City Type C. Civic ya untuk yang sedan, Civic sedan kita dapat ya Grand Civic dapat Wonder, harusnya kondisinya lebih segar daripada yang di bawah 30. Kita dapat Genio. Kalau kalian punya kenangan sama Nika Ardila, kalian bisa ambil Honda Civic Genio. Kalau kita beruntung kita bisa maksa dapat Civic Vario, tapi ya mesti hati-hati, paling aman ya di Genio. Kalau di hatchback sebelum harganya tergoreng paling dapat Wonder atau Nova. Lalu kita kalau maksa kita dapat CR-V generasi pertama. Oke, kita ke Daihatsu, kita dapat Daihatsu TAF. Terus kita dapat Taruna, Daihatsu Ceria, dan ya kita dapat Espace yang sudah injeksi. Kalau di bawah 30, Espace-Espace yang masih karburator. Di atas 30 hingga interval 50 dapat Espace yang sudah injeksi. Hyundai kita dapat Accent, Avega, Verna, Excel. Ya mobil ini variatif modelnya sama, yang model-model lama. Kemudian besar kita bisa dapat ekstaksi pemenangnya. Terus kita dapat Hyundai E2Z, orang yang punya sih Atos, tapi namanya aslinya E2Z. Ya kondisi untuk mobil dijantingin mobil sekarang juga rada gimana. Terus kita dapat Hyundai Getz, dan kalau kita pengen desainnya yang bersih kita bisa ambil Hyundai Matrix yang didesain oleh desainer yang sama dengan Ferrari. Oke, kita ke Mitsubishi. Mitsubishi kita dapat Mitsubishi Kuda under 50 gitu. Kalau kalian pengen ya desainnya ini cukup oke. Saya pribadi menilai desainnya Kuda ini lebih Pajero daripada Pajero Sports. Desainnya menyerupai Pajero banget, lebih Pajero daripada Pajero Sports. Oke, kita masih di Mitsubishi, kita dapat Galant Hiyo, mobil ya bisa kalian ambil mobil sports karena mesinnya juga cukup bertenaga, tapi ya mungkin untuk penghobi sih Galant Hiyo karena mesinnya besar V6. Lalu kita dapat Lancer CB, orangnya punya sih Lancer Evo 3 karena salah persepsi waktu marketing dulu. Terus kalau beruntung dapat Lancer CK. Terus Isuzu jajal Panther, tapi Panthernya masih Panther kotak, belum Panther kapsul. Terus kita ke Chevrolet. Chevrolet kita dapat Optra, terus Spark, Aveo, Trooper. Kalau pengen gagah kita bisa ambil Chevrolet itu Trooper. Terus kita dapat Lova. Lova ini ya tahunnya relatif muda 2012-an plus, tapi kita dapatnya ya pastinya ekstasi Chevrolet Lova. Lalu kita ke Mazda, kita dapat Mazda Familia hasilnya P2000 dan Lantis. Terus Piusio kita dapat 206, 306 dan 406. Nissan kita dapat Sentra, Almera, Latio Cere. Almera Latio ini biasanya ekstasi. Terus kita dapat Nissan Serena C23, Serena generasi pertama. Kalau kita beruntung yang Serena 2000cc, kita dapat mesin yang sama dengan mobil sport Nissan, yaitu Nissan Silvia, mesin yang sama loh ya.
Ford kita dapat Escape, Telstar, dan Laser. Laser zaman dulu biasa dipakai taksi. Oke, sekian pilihan mobil bekas di bawah 50 jutaan rupiah. Kalau kalian rawal mobil yang harus begini, mungkin perlu nonton video ini. Oke, sekian video kami sekali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.